Kitab Hakim-Hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang menuntut kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofrah, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah, tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, 'Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir?' Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu, engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu." Firmannya, "Aku akan tinggal sampai engkau kembali." Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya.
Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya, disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu, dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mesbah di sana bagi Tuhan, dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mesbah itu masih ada sampai sekarang di Ofrah, kota orang Abiezer. Pada malam itu juga, Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan, kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua, dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannyalah pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mesbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mesbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu, berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mesbah Baal, dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal, atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mesbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubaal kepada Gideon, karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mesbahnya itu. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Pada waktu itu, roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala, dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyar, Sebulon, dan Naftali. Dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun,
tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya, pagi-pagi ia bangun. Dipulasnya guntingan bulu itu, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Adapun Yerubaal, itulah Gideon. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More, di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20,000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10,000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu, mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tetapi 300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu, berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu.
maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura, bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu berkelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, "Aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya lah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh." Lalu temannya menjawab, "Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya." Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, "Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu." Sesudah itu dibaginya lah 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon." Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon!" Sementara itu, tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempat sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ketiga ratus orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyir dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, "Turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Betbara dan juga sungai Yordan." Maka semua orang Efraim dikerahkan. Lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Betbara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Seeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Seeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seeb. Mereka mengejar orang Midian itu. Lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan.